jadi awalnya tuh karena Panda ada tugas gitu kan dari kampus tuh ke sini ke daerah Purwakarta di Hino, nginapnya tuh di tempat-tempat yang nih kayak gini hutan jati gitu kan, tuh di sebelah kanan sana di Prime Plaza. Terus makanlah sate marangi itu. Nah, akhirnya pengen ngajakin Manda makan sate marangi dan alhamdulillah kesampaian. Terima kasih, Pak. Tapi emang serius enak banget. Terus ketemu soto Sadang asli tuh enak banget, dari tahun 70 ibunya tadi tuh bikin. Jadi yang wisata kuliner Purwakarta wajib banget, nggak apa-apa stay, itu mengurangi capek juga di jalan. Alhamdulillah kita tadi cek tolnya, tolnya lancar. Dari yang kemarin dari Subang macet sampai Cirebon, alhamdulillah pagi ini lancar. Makanya bismillahirrahmanirrahim, terima kasih ya bersama jalan-jalan virtual, mudah-mudahan kita bisa bertransfer energi baik ya. Bismillahirrahmanirrahim, menuju ke Sate Firman Sijan di Tegal. Jadi sekarang kita masuk ke tol untuk menuju ke Jogja. Kita ke tol Cipali dulu. Ini sih kuning di tol itu seperti ini ya teman-teman. Tuh udah mulai berjajar-jajar. Cuman masih lancar-lancar. Hanya dia udah relatif apa, ada antrian tuh, ada kuning tertulisnya di situ. Bismillah. Nah, seperti ini tuh udah indikasinya tuh kuning kalau di Gmaps ya, lancar. Bismillah. Nah, melewati definisi kuning yang kedua. Tuh, begitu kuning. Nah, indikatornya langsung di depan sana tuh Kertajati. Jadi bayangin kok dari Bandung ya mau naik pesawat tuh kalau Kertajati harus sejauh ini. Nah, ini kita beneran diarahkannya sebentar, mana sih ini? Oh ya, itu kuning ya. Tuh jalurnya kuning. Bismillah, enggak apa-apa. Insyaallah yang lancar. Sekarang jam berapa ini? Ini jam berapa ya? 10.53. Bismillah, kita tuh sampai di Sumber Jaya Palimanan Cirebon. Kertajati di sana. Ya, kalau kuning cuman kayak gini aja sih. Harus hati-hati. Sampai Palimanan. Tuh, udah sampai sini loh ya. Ini udah mega mendung-mendung ya berarti ini ya. Iya. Alhamdulillah. Gerbang tol Palimanan ini ganti pengelolanya, ya kan sayang? Dan ini lurus aja kan? Oh, kita lurus, karena ya, kita nggak ya. Ini ya. Oke, alhamdulillah, jalan terus. Kok bisnya pipis ya yang? Pali Kanci, oh bukannya aku seneng, ada kemarin ada kayak apa sajak gitu. Pali Kanci, Palimanan, Palimanan, Pali Kanci, Cipali. Bismillah ya, alhamdulillah lancar, kanan kiri lancar semua yang mau berperjalanan menuju ke barat. Timur dong. Oh iya, ke timur ya. Ke barat dong. Oh iya, iya. Nah, ini kita di rest area. Jadi yang bikin macet itu sebetulnya rest area itu pendek banget tuh. Warna kuningnya pendek banget ya, sayang. Karena ini pada ngejar. Depan macet banget. Kalau kita ke kiri, nanti mereka pada mau masuk ke rest area. Jadi kita ngambil aja kanan. Begini, bismillah ya, lancar. Kita ke rest area di Cirebon 207A. Nah, sudah lewat dari Palikanci. Nah, ini kita nih ada penjagaan, Uti penjagaan tuh, Uti penjagaan 30 kilo lagi. Jangan lupa minum kopi. Nah,
Uti karena lancar banget tuh kayak gini, alhamdulillah. Tuh Panda bilang kita berhenti Tegal nggak ya? Ya langsung aja. Jadi mau langsung. Ini jam berapa nih ya? 12.00. Jam 12. Alhamdulillah semuanya lancar. Terus sekarang kita buka. Tereh, ini siomaynya. Jadi ayam goreng sama ini tuh siomay. Siomay khas Purwakarta. Ini di Sate Maranggi. Jadi sekarang aku mau icip dulu ya Uti. Uti selamat makan siang. Dadah. Rest areanya Uti. Tuh, dadah lagi. Kemarin dadah, sekarang dadah lagi. Dadah. Dadah. Nah, untuk kali ini kita melewati Brebes dan Tegal secara bersama-sama. Dang. Sampai jembatan merah, tapi bukan jembatan merah di Jalan Gejayan. Ini jembatan merah Kendal Kalibungu. Tuh, jadi ke jalan-jalan virtual di tol menuju Jawa Tengah dan Jawa Barat. Tuh sekelilingnya bagus banget tuh. Wah, masih hijau-hijauan. Wah, sip. Alhamdulillah, kalau ini udah masuk Jawa Tengah ini. Ditanya juga Jawa Tengah ya. Gerbang tol Kali Kakung. Pokoknya ini kalau udah sampai-sampai sini tuh biasanya udah deket sama tujuan. Alhamdulillah. Ini tuh adalah apa, jalan tol untuk menuju ke Surabaya sebetulnya. Tuh. Dan dia tuh bisa nih serat 360 derajat. Ini tuh benar-benar muter kayak gini nih. Kayak lagi main Tamiya. Shiu. Tamiya. Hiu. Tuh dia tuh. Ya, kalau pakai kamera enggak bisa membayangkan dia ciu. Yuh. Nih, tadi kita lewat di atas sana. Terus kita bisa muter kayak gini sampai di kerap ya. Yeay. Seru kan, pinter banget yang bikin jalan tol ya. Appreciate. Wow, Semarang tetap panas. Ungaran, Bawen, Surabaya. Panas banget Mas Ian, slow. Nah, kita masuk ke Ungaran, Bawen, Solo. Pokoknya harus menjaga kestabilan emosi kalau di jalan tol, karena pengendara lain bisa lebih bahaya daripada kita. Betul. Ini juga tol yang aku suka untuk difoto. Pokoknya semua tol yang kayak Cikampek Utama, kemudian Kali Kangkung, Banyumanik, aku tuh seneng. Soalnya dia tuh luas banget gini. Jadi seneng. Nah, ini juga rest area kesukaanku nih, rest area 429. Nah, di sini, tapi ini bukan yang Boyolali. Jadi kalau teman-teman lewatnya Bawen, berhentinya di sini. Tuh enak nih, lengkap juga di sini. Tapi kalau teman-teman mau keluar dari Boyolali, berarti rest areanya satu lagi. Lebih enak, lebih bagus. Nah, ini Bawen, Solo, Jogja, Ungaran, Gunung Pati, Bandungan. Ini jalan tol pergeseran dari pemilihan jurusan. Kalau Bawen ke kiri, kalau salah tiga Solo juga lurus. Jadi kita ngambil lurus. Wah, pada ngebut. Kalau pas nggak panas, ini kalau panas memang warnanya jadi
wah wow banget. Kalau pas nggak panas, seger banget di sini tuh. Serba ijo-ijo gitu. Akhirnya aku keluar dari sangkar, ya Allah, untungan dapat parkir, alhamdulillah. Jadi tadi aku bilang ini adalah rest area pendopo, jadi dia itu emang luas banget. Terus ya tuh yang sebelah kanan udah gak bisa, udah semua di belok-belokan poens itu, keberuntungan lah ya. Nah ini kampung itu bisa jalan, ya ampun aku udah kayak dalam nih. Nah di rest area sini itu ada musola yang enak banget, jadi dia luas juga nih, langsung tinggal turun ke bawah. Nah, menyambut datangnya sunset tuh, anggap aja gini kita lagi lihat sunset tuh kan, lucu. Nah lagunya udah lagunya panda banget nih, lahiran 80-an ya. Terus lihat nih, karena udah lihat kayak gini jadi harus bisa menikmati. Jadi kita, aku ngebayanginnya kita lagi di Bali. Ini lagi mau ke Seminyak. Oh iya, terus depan itu Seminyak ya. Seminyak ya kan. Seminyak goreng tapi. Nah, enggak usah penasaran gimana macetnya. Macetnya itu nih terpantau merah. Kita aja sampai ke depan tuh, ke depan. Depan. Sampai, macet dan panjang, besti. Dinikmati aja, namanya juga long weekend banget ya.